Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Blues di Studio. Di video kali ini kita akan berbagi tentang cara mendapatkan view jam tonton selama 1 minggu atau bisa sampai 5 harian. Dan di video kali ini kita langsung klik aplikasi YouTube. Di sini kita akan langsung klik di profil akun. Jadi kita akan pindah ke akun dulu untuk mengganti profil yang teman-teman miliki atau channel yang teman-teman miliki, oke? Dan kita tunggu sebentar karena mungkin sinyalnya kurang bagus, jadinya agak muter-muter. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap like, komen, dan subscribe untuk konten ini supaya konten ini bisa berkembang. Dan setelah kita memilih akun YouTube kita langsung klik channel Anda. Di sini kita akan memilih video yang akan kita buat playlist ya. Jadi video nanti kita akan buat playlist dan kita akan membuat playlist baru. Kalau pengalaman saya di video di channel satunya lagi dulu membuat playlist mungkin sebanyak berapa video sampai 10 video gitu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa dimonetisasi. Pertama-tama kita pilih video yang kita akan buat playlist. Di sini kita akan pilih langsung simpan ke playlist ya buat teman-teman. Kalau kita akan buat playlist baru. Oke, kita akan buat playlist baru yang berjudul Blues di Satu Aja biar enak. Biar bisa diingat. Oke, setelah kita buat dan jangan lupa untuk mempublikasikan untuk video playlist kita. Jadi bisa ditonton untuk banyak orang. Langsung aja abis itu kita simpan ke playlist Blues di Satu semua video yang akan kita buat playlist. Pertama-tama langsung aja klik satu per satu video yang akan kita buat playlist. Di sini ada 5 video, mungkin saya buat semua. Saya masukkan ke playlist yang baru supaya nanti durasi videonya lumayan lama. Dan di konten ini terjamin kalau jam tontonnya itu bisa dimonetisasi. Kalau sudah semua, kita langsung aja kita klik playlist Blues di Satu ya. Ini untuk melihat berapa jumlah videonya, berapa jam menit-menitannya yang ada di video. Kalau semua udah masuk di aplikasi ini, kita langsung aja diklik lalu kita tunggu videonya beberapa saat. Nah, di sini kita udah kelihatan, langsung aja diklik tombol yang arah bawah warna hitam itu yang di bawahnya video. Nah, kita nanti langsung klik yang warna biru itu, saya tandai itu buat memutar video secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ganti-ganti video, ini langsung diputar otomatis selama teman-teman mau. Jadi jika teman-teman ingin membuat playlist, diusahakan kalau menonton playlist akun yang berbeda sama di akun YouTube teman-teman. Jadi biar aman aja, oke? Jadi kalau buat teman-teman udah memahami video ini, kalau bisa, kalau seumpamanya teman-teman mempunyai akun banyak atau mempunyai HP Android teman-teman banyak, bisa juga untuk
membuat playlist kayak gini lalu ditonton setiap hari dan sebelum tidur bisa. Jadi kalau ada 5 HP langsung aja tonton bareng-bareng dan dijamin dimonetisasi seperti akun saya yang dahulu. Oke. Contohnya kayak gini semuanya. Jika teman-teman memerlukan kendala atau bingung, langsung aja komen di video ini. Nanti saya jelaskan satu persatu caranya gimana. Dan dijamin video teman-teman bisa dapat dimonetisasi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini agar video kami bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan buat teman-teman untuk yang kesusahan mencari jam tonton. Oke, jadinya nanti seperti ini. Teman-teman tinggal menaruh HP aja di meja atau di mana-mana. Biar HP aja yang bekerja, jadi teman-teman bisa istirahat sambil ngopi. Jangan lupa kunjungi channel kami dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sekian video dari kami. Untuk kelanjutannya, tonton terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.